Kama dia tu katakan pula, wa huwa allazi anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi, maka kami mengeluarkan dengan air, dengan sebab basababiyah. Di sisi ahli sunnah wal jamaah, sebab ada kesan di tempat, ada kesan dia. Sebab ni ada kesan. Apa makna sebab? Makna apabila kita minum air, air tadi itu tuhewi kuasa kepada dia menghilangkan dahaga. Nasi apabila kita makan dia, dia kuasa menghilangkan lapar kita. Ini mazhab ahli sunnah wal jamaah. Maknanya ba di sini panggil ba sababiyah. Bisa adalah satu sebab yang memutuhkan tekak binatang hak kita nak semelehkan dia. Itu di sisi kita. Adapun di sisi orang bukan ahli sunnah wal jamaah, dia kata dak di sini bukan ba sababiyah. Kena takwil di sini. Fa akhrajna 'indahu. Dia pakai indah. Dia kita ue makna di sisi. Makna air ini tak ada kesel. Nasi tak ada kesel. Pisah tak ada kesel. Hak yang boleh ue kesel, Allah Ta'ala hanya jua. Ini masalah. Ini masalah. Nak klik pada bab satu. Nak klik pada satu afaan. Allah Ta'ala hanya jua yang buat, yang mengada. Sapakan nafi sebab. Ini panggil gulu. Kelajak. Kita dah biasa dengar kan. Tak usah duk makan lah obat tak obat. Kalau tu hewi hingga ke hingga, tu tak ui makan setara mana pun tak hingga. Lepas tu kecek lagu tu ada kena ada salah. Obat sebab untuk menghinggakan penyakit, hatu kena. Obat tak ada kesan apa-apa, semua tadi itu dok di tangan Tuhan belaka. Obat makan atau tak makan supa saja. Ini salah. Sebab Allah Ta'ala ni mengadakan sistem dalam dunia gi dengan asbab. Lah mana? Misal. Seperti kita kata, dalam masjid ni kita boleh dengar suara sama ada balik perempuan balik lelaki, dengar suara sama mengajar ni dengan cara nyata molek. Limaza, kenapa? Karena ada mikrofon. Bahasa Arab panggil mukabbirat. Benda nak membesarkan, meluaskan suara daripada seorang yang mengajar boleh dengar belakang. Fardu kata, masjid kita penuh orang mari sebab padan. Amba tak pakai menggoni. Mikrofon tak kena wari. So, umpama kita semaya raya. Amba duk mengajar sini atau berkhutbah sini, kamu dengar ke tak? Suara, memang tak dengar. Pak kita kata, kalau Tuhan nak awak dengar, boleh dengar. Walaupun tak mengadakan asbab pun boleh dengar. Kalau dia ni fihi idlal, kata dia tu ada perkara yang nak menyesatkan manusia. Kerana dalam dunia tak ada Tuhan buat. Malaikat Tuhan mengadakan mengikut sistem dia, pelaksana dia, gapo dia? Asbab. Orang pegang dengan akidah hak ni baru kena dia buat kerja sungguh. Supa tanya orang buat kebun dia. Dia tadi itu sekadar duduk dalam masjid ngaji, tak ada tengok kebun dia langsung lah setahun. Lepas tu nanti tunggu dia buah, lepas tu dia jual gitu. Abadan. Dia pergi berlerah, dia pergi buah bajanya, gotunya gani, tunggu pula supaya nak boleh ke hasil dia. Sebab tu kalau kita kata kalau Tuhan nak boleh jual tahun ni, cara tak cara boleh jual semata lah tengok. Itu nak ayat kata ajaran ni lama mari kita duduk pahal lagu tu. Lama mari kita dah faham lagu tu, maka kita buailah benda tu tubik. Buat apa? Karena itu tak betul dengan Quran kita. Tiap-tiap ilmu yang tak serupa dengan Quran kata, maka tak betul berlaku sampai jalan ke syurga. Tak betul. Pakai gitulah. Mudah-mudahan apa hak amal raya malam ni jadi hujah di atas kita, jadi hujah bagi kita dan bagi kamu. Depan tu kita atas kita gini. Tak ada gapo kali i'tikad kata kalau kita semelih ayat bisa itulah memutuskan tekak ia. Tak ada jadi punah akidah apa kali. Setengah-setengah kata tak leh i'tikad tak bisa tu memutuskan, bahkan Allah Taala memutuskan. Memang Allah Taala tu izin wi ke pisah. Pisah tu ya ada sebab dia, tajir dia sebagai boleh wi kesal kepada benda tu. Tak wi habis di dalam Quran. Subhanallah, siapakah kita dah gerak ni sebenarnya kita? Bukan kita dah gerak ni. Ya Allah. Ini bukan mazhab hak kena.
membawa pada kesan umat tadi jadi mundur, jadi lalang sebab pegangnya tak kena. Ni sini kita kena faham, ni Tuhan royak dah ni, bukan kalam Allah.